Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Segmen ekspresi untuk hari terakhir hari ini akan kami bawakan untuk merumus beberapa intipati para pembahas sepanjang pembahasan yang berlangsung sepanjang dengan Perhimpunan Agung UMNO 2016. Dan inilah dia para penonton, Dewan Merdeka, dewan yang menjadi lokasi penuh bersejarah buat parti UMNO itu sendiri. Kalau semalam usul ekonomi telah pun selesai, hari ini usul mengenai pendidikan dan juga agama mengambil tempat pula. Dan elok juga kalau saya kongsikan antara beberapa tumpuan ketika usul ekonomi semalam, yang mana secara keseluruhannya masih memberikan fokus kepada prinsip walak pemerkasaan parti dan juga hala tuju transformasi nasional 2050 ataupun TN50 ke arah memulih dan juga merangsang kembali pertumbuhan ekonomi negara. Namun masalah ekonomi Bumiputera yang disifatkan agak ketinggalan berbanding kaum lain terus diperkata. Dan konteks kerajaan keutamaan diberi syarikat Bumiputera. Itu diteruskan. Tetapi untuk pastikan yang kontrak itu, pada saya kontrak kerajaan ini adalah amanah. Satu amanah daripada orang, semua orang Bumiputera kepada kontraktor ini. Amanah yang mana dia kena gunakan untuk menguatkan ekonomi dia dan Bumiputera lain. Betul tak? Jadi saya cadangkan ataupun seperti yang dicadangkan dalam usul, ada pemantauan. Every time kita bagi kontrak kepada Bumiputera, kontrak kerajaan Bumiputera, agensi macam EPU, MOF, dia kena pantau prestasi mereka ini. Sejauh mana dia buat 100%, sejauh mana dia sub, sejauh mana dia build capacity dia. Baik, bercakap mengenai keusahawanan, Wakil Wilayah Persekutuan Nur Ashikin Yusof dari UMNO Batu meminta pihak kepimpinan memberikan fokus kepada usaha untuk memerkasakan produk-produk usaha Bumiputera untuk terus dilonjakkan ke pasaran antarabangsa. Pada masa ini kita difahamkan bahawa teraju ini memainkan peranan untuk mengagihkan peruntukan kepada agensi-agensi pelaksana lain. Jadi di sini kita berpendapat bahawa teraju itu bukan sepatutnya mengagihkan peruntukan kepada agensi, tetapi ia boleh memainkan peranan yang lebih daripada itu dalam usaha untuk membangunkan dan mematabatkan ekonomi orang Melayu dan Bumiputera. Kerana pada masa ini pun teraju mempunyai program-program beliau sendiri. Jadi peranan mengagihkan peruntukan ni bagi kita terlalu kecil. Tetapi kita mahu dia diberi empowerment untuk mengendalikan sendiri program tu direct di bawah teraju. Baik, sesi perbahasan pagi tadi bermula dengan usul agama dan pendidikan, yang mana Wakil Pahang Syed Ibrahim Syed Ahmad telah pun meminta kerajaan mencari pendekatan terbaik untuk menyatukan umat Islam termasuk daripada parti-parti siasah dan badan bukan kerajaan Islam. Usul turut menggesa kerajaan memperkasa perundangan Islam termasuk memartabatkan undang-undang syariah dan memperkukuh profesyen guaman syar'i, termasuk menyokong rang undang-undang syariah ataupun kita segar dengan nama RUU 355. Di antara perkara yang telah kita bawa di dalam perbahasan berkaitan dengan peradaban Islam yang telah diterajui oleh negara kita Malaysia, peradaban ini telah kita dapat lihat kejayaannya secara beransur-ansur, dan perkara ini telah dapat kita buktikan apa yang kita tengok sendiri di depan mata kita. Tetapi persoalannya, apakah kekuatan yang telah mendorong kita berjaya membina peradaban Islam itu apabila kita mempunyai pendekatan-pendekatan yang tersusun rapi? Yang pertama sekali, kita mempunyai pendekatan manhaj wasatiyah. Manhaj wasatiyah ini bukan saja meyakinkan rakyat di negara kita Malaysia adanya pertengahan, adanya kesederhanaan, adanya apa semangat kebersamaan. Okey, undang-undang syariah memang ada di setiap negeri-negeri. Dia agak berbeza antara satu negeri dengan satu negeri lain. Walau bagaimanapun, ianya hampir sama. Dan kalau adalah usaha untuk menyeragamkan ini, lebih memudahkan supaya satu kes itu di negeri lain mudah untuk dibicarakan di negeri lain. Dengan tidak ada penyeragaman ini, dia agak menyatakan masalah. Kerana kes perceraian selalunya agak apa lewat pada apa yang saya katakan tadi, seperti macam untuk mendapatkan apa ni harta sepencarian ataupun juga harta keluarga. Dengan ada tak seraman ini menjadi masalah, dan itu menyebabkan ada setengah wanita khususnya merasa kurang seronok untuk berurusan dengan jabatan agama Islam kerana tidak yakin dengan sistem yang ada.
Baik, ketika menyokong usul tersebut, Wakil Pemuda UMNO Malaysia, Senator Datuk Zali Mat Yassin telah pun menegaskan bahawa aplikasi pendidikan berasaskan amali dan kemahiran atau TVET perlu diperluas bagi meningkatkan keluasan pasaran anak-anak bangsa. Mereka negara yang berjaya, sebenarnya mereka lahir daripada negara yang mempunyai rakyat yang suka membuat apa inovasi, yang ini melakukan kajian, menghasilkan produk baru dan juga yang berinovasi. Kerana kita tahu bahawa kita kerana melalui teknologi inovasi ini, kita tahu kita akan dapat melahirkan ramai manusia yang mencipta. Apabila mereka mencipta, sudah pasti ciptaan mereka itu akan boleh dipasarkan dan akhirnya orang yang mencipta ini selain pada dia mendapat faedah keuntungan untuk diri dia, tapi juga produk ini akan menjadi produk kepada negara dan ianya boleh dipasarkan ke seluruh dunia. Secara tak langsung orang yang selalu mempunyai inovasi penciptaan baru ini dia akan lebih berjaya. Baik, perbahasan hari ini turut dicerahkan dengan pendakwah terkenal Syamsul Amri Ismail atau lebih kita kenali sebagai Syamsul Debat, yang mana dengan nada sinis Syamsul telah pun menegaskan bahawa UMNO bukan lagi parti eksklusif tetapi parti inklusif, di mana semua pemimpin perlu mengambil peduli setiap masalah rakyat di peringkat akar umbi. Cakna dan mengambil berat. Cakna itu ambil tahu dan juga ambil berat permasalahan rakyat, yang atas mahupun yang bawah. Yang bawah buat kerja sampaikan masalah rakyat kepada yang atas, yang atas cubalah cari formula dan ramuan terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dakwahlah kita bawa kepada perkara-perkara yang baik. Pentarbiahan dalam UMNO ini penting untuk bawa elemen-elemen baik di dalam UMNO ini supaya diterima oleh masyarakat. Fitnah dan caci maki minta jauhkan. Kita bukan cara kita memaki hamun dalam ucapan. Bukan cara kita memfitnah. Walau apa pun dikhabarkan orang, ingat kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan khalifah terakhir dan yang terakhir sekali zaman kiamat. Dan kita sekarang ini berada pada zaman fitnah, yang mana manusia lagi gomar dengan fitnah daripada dengar benda-benda botol. Kalau nampak dalam WhatsApp, jangan forward. Jangan mencari saham dosa akhirat. Rasul tak tahu, ya ke tidak padam. Bila disampai-sampaikan kadang-kadang jadi lain. Orang yang pertama kata, Ali pergi ke sekolah menaiki basikal, tiba-tiba ternampak mayat di tepi jalan. Sampai orang ke-10, Ali ternampak mayat mengayuh basikal pergi ke sekolah. Kan lain cerita tu. Perhimpunan Agung UMNO 2016 berakhir dengan jayanya dan pastinya setiap apa yang dititipkan oleh Presiden, kepimpinan UMNO dan juga para perwakilan di Dewan Merdeka akan dijadikan azimat kepada semua ahli-ahli UMNO untuk menggerakkan jentera bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-14. Dan saya Labukan Tirai, segmen ekspresi untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Perhimpunan Agung UMNO yang akan datang. Saya Syarif Surabuddin, Assalamualaikum.